Katanya, kalau kita memberikan semua uang kita ke orang tua, maka pintu rezeki akan dibukakan ke kita sebesar-besarnya. Pas banget, hari ini nemu duit di jalan. Aku langsung transfer semua duit itu ke bapakku. Yang bener, Akyong. Wih, makasih ya. Waktu dia bilang terima kasih, rasanya bangga banget bisa hidup di dunia. Baru tutup telepon, tiba-tiba pacar saya nelpon. Akyong, HP aku rusak nih. Lah, rusak gimana? Ini masih bisa buat nelpon. Iya, tapi ini udah harus ganti baru ini. Bentar lagi rusak, beliin ya, sekarang ya. Bingung karena gak punya uang lagi, akhirnya aku pinjam duit ke teman aku. Ton, pinjam duit dong. Besok aku balikin deh. Besok lo ya. Awas lo ya. Nih aku transfer. Secepat kilat kebelet boker, cus langsung transfer ke pacar. Transferan datang, hati pacar pun senang. Hati pacar senang, Joni kecil bisa lebih tenang. Besoknya Anton nagih utang dia. Bingung bayarnya gimana. Akhirnya aku coba pinjol ilegal. Tinggal foto-foto, upload, utang teman beres deh. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba bapakku nelfon. Dia bilang fotoku kesebar di mana-mana. Katanya aku ngutang di pinjol ilegal. Aduh, Akyong, kamu gimana sih? Ya udah, ini bapak transfer ke kamu buat bayar utang kamu. Hati Akyong senang sekali setelah dibantu bapak. Akyong langsung ke warung buat ngopi-ngopi cantik dulu. Sampai di warung, ada berita di radio. Pengumuman pemerintah. Kita pemerintah ingin memberantas pinjol ilegal. Buat kalian yang terlanjur berhutang di pinjol ilegal, tidak perlu dibayar. Wah, ternyata benar. Kalau kita kasih semua uang kita ke orang tua, pintu rejeki dibuka dengan cara yang tidak kita kira.